Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, now pukul 8. Adik tanya dah boleh sell ke? Okey, sebab apa dia turun tadi? Siapa perasan tadi saya dah bagi tahu kan. Ni roadblock untuk dia naik ataupun dia penghalang lah untuk dia naik. Sini ada satu ni, sini area ni. Siapa perasan ni? Ni satu ni. Dalam group Signal RTC support tu pun ada yang bagi tahu tadi siapa? KU ataupun Khai tadi saya beritahu. Dia kena break yang ni dulu lah. Kan masa yang sebelum ni, yang masa sebelum maghrib tadi, berapa maghrib pukul 7 dia, saya beritahu kan H1 ya, dia naik ni, dia akan cari sini ni, and then dia cari sini, and then dia lepas dua ni baru sampai atas lah. Tempat yang betul selamat sell kat atas. Tapi dia kena break dua ni dulu lah. Kalau dia tak break dua ni, dia tak boleh sampai atas tu. Okay, now kita tengok dia boleh naik ataupun dia nak turun. Okay, so sekarang ni ya, clearkan dulu. Kita tengok market kat mana sekarang ni. Pukul 11 tadi market open dekat mana? Dia open dekat atas pada register ni. Ni dia masih bermain dekat area sini. Zone ni. Ni H4 bakal main kat sini lagi. Dia tak break atas dan tak close bawah. Tak nampak lagi rejection lah. So, and then kita filter dash 1. Yep. Ni H1. Okay, H4, H1 lah. Okay. Okay, now open H1. Kita marking resistance viewpoint yang terdekat. Ni saya beritahu yang tadi kalau masuk buy kat sini lah. Yang selamat lah. Tapi tengok lah. Nanti pukul 2, dia berjaya break tak? Tapi kalau dia berjaya break, jangan entry sekarang buy. Sebab momentum tengah turun ni. Oh, kita marking dulu area ni. Sini lah, mungkin sampai sini lah. Kita filter di M1 ataupun M5. M1 lah, paling kecil M1. Sekejap, buka M15 dah break belum trend line? Oh, ni trend line M15 ni. So, nampak? Dia dah break trend line. Tapi dia tak turun dengan setup tau. Setup yang Q mix tu. So mungkin turun ni just pick up order, and then dia boleh naik atas lah. Kalau siapa kalau ada nak ada entry boleh je dari sini. Tunggu dia betul turun bawah ni sampai support bawah ni ke. Jap, buka di H1 jap. Shadow bawah ni, shadow sini, shadow ni. Kalau dia masuk zone ni, okay, ni sekarang dia masuk zone buy. Ni H1 punya lah. Tapi kalau ada candle yang break sampai bawah ni, ni ya. So let's say pukul 12 nanti candle ni, sekarang pukul 12 suku, 11 suku kan. Ada macam ni. So buy ni kena cut loss lah. Buy kena cut loss. So dia bagi, tapi kita jangan terus entry sell. Kita tunggu dulu dia naik retest dalam kotak ni, baru kita masuk sell. Faham tak? Sebab kalau kita nak entry buy, nak entry sell dari sini, agak berisiko lah. Dia turun-turun, sekali turun, sebab sekarang masuk dalam zone buy. Bila dalam zone buy, kita cari peluang untuk buy lah. Tak biasa kalau di staker, dia akan turun masuk ke sini. Dia masuk ke sini, ada turun kan? Masuk buy ke sini, okay, saya try masuk satu buy. Okay, right, saya masuk buy lah, 2 sen. Saya akan cut loss position buy ni, sekiranya H1 ni close kat bawah. Break lah pukul 12 nanti. Kalau dia close bawah ada shadow ni, pukul 1 pun open bawah ni, so mana dia bagi jawapan nak turun lah. Tapi kalau dia berjaya open atas ni, insyaAllah dia boleh naik balik lah. Dia mana balik, dia naik sini dulu, dia break yang ni, baru dia naik atas ni. Atas ni baru sedap nak sell lah. Ok, ni saya punya pandangan lah. Terpulang pada masing-masing, nak follow atau tak nak. Sekejap eh. Okay, saya masuk 1 sen. Buka di M1 jap. Ada tak? Okay, M1. Ni M5. M1 tak ada nak form apa-apa lagi. So kalau macam dia reject, dia boleh naik atas ni balik lah. Sekarang ni dia berada di support, bukan masa support lah, masa zone buy H1 tadi lah. Reason before, kalau dia turun, dia kena break area ni dulu. Dia kena break area ni dulu, baru dia boleh turun lebih jauh lah.
Dan kerana sekarang mungkin ni just retracement untuk buy, tapi kita kena ready untuk kalah sekiranya saya tak ni fail lah. Kalau dia balik bawah ni, so mana bukan buy lah ni, memang dia nak turun lah. Cuma masalah dia turun ni tanpa setup. Dia break trend line, tapi dia tak ada setup sell kat sini. Dia selamat kalau, ya saya masuk lagi satu. So 2 sen 4 sen lah. Okay. So kalau kena SL, berapa SL ni? Kalau kita ambil 30 pip daripada luar zone lah, kita ambil nak selamat kat loss area luar ni. Mungkin paling jauh pun, jap, buka H1 jap. Paling jauh saya akan ambil 10 pip, 50 pip daripada zone ni. Area sini lah, 50 pip. Satu kat sini lah, jap, mana sini. Sini ke sini berapa pip? Kalau kita loss, baru dia berapa pip? Ambil 30 pip daripada entry. Sini ada 25, okey. Sini kot. Kadang dia boleh tengah shadow. Okey, sini lah. Lebih kurang lah. So kalau saya loss, lebih kurang dalam ni 2-4 sen yang saya masukkan. So 4 sen lebih kurang dalam 10 USD lah. So the worst case lah, the worst case. Tapi kalau the best case, di NL sampai sini, saya dapat 60 pip. So reward 2-1 lah, 2 kali ganda reward SL 30 pip. So ni cara kita calculate kita punya risk lah. So 20 pip, 20 pip. Kalau yang bawah ni 20 pip loss, yang atas ni kalau loss 25 pips, 2.5, 5 dolar, lebih kurang 10 USD lah, ambil cincai lah. So andai kata saya tak ni fail, kita akan kurang, saya lah akan rugi sebanyak 10 USD. Tetapi kalau dia berjaya, saya punya TP, di sini lah, TP sama saya, ambil lah, ambil 50 pip lah. Di sini saya akan TP sini, TP ke sini dulu. Yang bawah ni pun saya naik atas. Okay, SL bawah ni, ke sini. Dia kalau betul-betul SL dia kena bawah ni sebenarnya. Tapi tak apalah, saya ambil dalam 20 pip, 25 pip je lah daripada entry ni. Okay, tengok dia M1 ada tak apa-apa. Dia kalau nak selamat dekat M1 ni, dia ada form ABC buy lah at least. Dia form macam ni, turun, lepas tu dia naik, dia turun, dia naik. Baru lagi selamat lah kita nak entry buy. Macam saya risk taker, so akan entry. So kalau saya SL, saya akan rugi sebanyak 10 USD. So tapi kalau saya kena TP ni, insyaAllah saya akan dapat lebih kurang 20 USD, ataupun kurang-kurang 15 USD lah. So reward lebih besar lah. Okay lah. So kita tengok lah macam nanti pukul 12, pukul 1. Kalau pukul 12 ni, okay sini lah. Kalau pukul 12, dia tak, pukul 12 dia tak berjaya open atas ni, dia mana open bawah ni. So mungkin kalau pun tak kena SS, saya akan ready untuk kat last lah. Tapi kalau pukul 12 ada order open atas ni, saya akan hold lagi lah. Ataupun kalau pukul 12, pukul 1, pukul 1 lah, 2 jam, at least 2 jam lepas hash pool close kan, pukul 1 dia masih open dekat bawah ni, so mana dia bagi cepat memang nak turun lah. Tapi kalau dia open atas ni, pukul 12 mungkin open bawah, pukul 1 dia open atas, sure insyaAllah dia boleh naik. So itu kita punya risk and reward lah. Sama lagi satu lah, bye. SL sama, SL bawah ni juga lah. So kita punya ni atas ni. Okay, ini sahaja untuk malam ini. Harap ada rezeki sampai dekat atas ni lah. Assalamualaikum.